Mabes Polri menegaskan pihaknya telah mengirimkan tim asistensi untuk membantu Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan menangani kasus yang telah dihentikan sejak 2019 silam ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Rusdi Hartono menambahkan tidak menutup kemungkinan kasus ini diselidiki kembali jika ditemukan bukti lain. Polri dalam hal ini Bareskrim Polri telah menurunkan satu tim ke Polda Sulsel, khususnya di Polres Luwu Timur, di mana tim tersebut akan melakukan audit terhadap langkah-langkah kepolisian yang telah dilakukan oleh penyidik di dalam menangani kasus itu. Dan juga tentunya akan memberikan asistensi terhadap penyidik apabila nanti penyelidikan ini akan dilakukan kembali berdasarkan nanti apabila terdapat alat bukti baru, tentunya Polri penyidik akan melakukan penyelidikan kembali terhadap kasus tersebut.